Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di channel aku. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan terus semangat teman-teman. Balik lagi aku aktivitas nih di rumah. Tadi aku habis beresin kursi, terus itu ada paket ya teman-teman baru datang ke rumah. Dan teman-teman bisa lihat kondisi dapur aku sekarang lagi berantakan banget, karena aku lagi mau beresin belanjaan yang baru sempat aku mau beresin hari ini. Belum lagi ada cucian piring yang belum sempat aku cuci, terus ada sampah-sampah yang berserakan. Jadi sekalian aja nanti aku rapiin semuanya teman-teman. Kila lagi ada di sekolah, jadi hari ini aku leluasa banget untuk aktivitas di rumah sebelum jemput dia. Sejak Kila sekolah, alhamdulillah ya, ada beberapa jam lah waktu aku untuk me time. Tapi namanya aku di rumah, gak bisa me time yang santai gitu. Tetap aja ujung-ujungnya aktivitas lagi, bersih-bersih, beres-beres, dan lain sebagainya di rumah teman-teman. Bedanya gak kerecokan gitu ya, gak diganggu-ganggu Kila. Jadi lebih fokus, dan pekerjaan di rumah itu jadi jauh lebih cepat selesainya. Di video ini nanti juga akan ada yang beda. Apa tuh yang beda? Jadi aku mau rapi-rapi segala kebutuhan bulanan aku ini di satu device atau di satu tempat yang baru teman-teman. Kira-kira apa tuh? Pokoknya produknya itu adalah salah satu kitchen gadget atau perabotan rumah tangga yang sangat didambakan oleh semua ibu-ibu kayaknya ya, termasuk aku. Dijamin teman-teman bakal suka banget, apalagi bentuknya cantik, sweet banget. Kira-kira apa ya? Sebetulnya dari thumbnail video ini aja udah kelihatan ya teman-teman. Oke, lanjut ke aktivitas dulu nih. Barusan aku udah cuci piring, udah beres-beres sampah, dan ini aku lagi mau bikin fosil daun bawang yang nanti mau aku simpan di freezer teman-teman. Dan nanti habis ini aku juga mau bersihin buah anggur. Jadi kemarin itu aku habis borong anggur karena harganya lagi murah. Untuk bersihin anggur sebetulnya harus agak lama direndamnya, bisa pakai garam ataupun baking soda ya teman-teman. Oke, nah setelah selesai ya aktivitas aku di dapur, aku mau lanjutkan buat beres-beres belanjaan aku kemarin. Seperti yang udah aku tadi sampein ya teman-teman, isinya itu ya mulai dari sayur-sayuran, bumbu dapur, ada makanan dan minuman juga buat stok selama 1-2 minggu. Sebetulnya untuk stok sayuran itu aku nggak beli banyak ya teman-teman. Jadi kayaknya nggak nyampe seminggu juga udah habis sih. Paling nanti aku belanja lagi. Dan kali ini untuk menyimpan semua stok food prep aku pakai kulkas Pure Shine dari Hisense yang series RS688N4IWPU. Secara desain kulkas ini tuh cantik banget. Desain untuk pintunya aja menggunakan kaca premium dan dikombinasikan dengan warna merah muda. Terlihat sederhana tapi rapi, juga mewah, cantik banget. Di bagian pintunya juga udah ada LED touch control panel yang memudahkan kita untuk menyesuaikan suhu secara tepat dan memilih semua fitur tambahan yang ditawarkan. Kulkas ini juga sudah dilengkapi dengan lampu LED, lebih terang dan lebih efisien daripada menggunakan lampu kulkas standar. Bagian pintu kiri ini adalah bagian untuk freezernya teman-teman. Dilengkapi dengan teknologi Total No Frost yang inovatif dari Hisense, memungkinkan sirkulasi udara dingin secara merata di seluruh freezernya, mencegah penumpukan embun beku dan tidak perlu untuk mencairkan es lagi secara manual. Ini sudah dikasih juga tempat untuk bikin es batu ya teman-teman, seperti ini. Kulkas Pure Shine dari Hisense ini memiliki desain laci yang lebar, jadi kita leluasa banget untuk menyimpan bahan makanan atau stok makanan yang banyak teman-teman di bagian lacinya. Untuk kulkas ada di bagian pintu sebelah kanan, dan di sini lebih banyak lagi storage-nya. Bahkan sampai disediakan rak khusus dan stylish space untuk meletakkan botol-botol soft drinks. Seperti ini teman-teman bentuknya. Bagus banget, dijamin ya soft drinks kita nggak akan goyang-goyang atau berguling. Kulkas Pure Shine dari Hisense ini juga sudah menggunakan filter udara penghilang bau yang canggih, menggunakan karbon aktif yang membersihkan udara di dalam lemari es. Terdapat juga sistem multi airflow yang membantu menjaga makanan agar tetap dingin sempurna dimanapun diletakkan. Untuk bagian lacinya ini sedikit lebih besar dibandingkan di bagian freezer, jadi muat banyak banget untuk menyimpan sayuran, berbagai buah, dan lainnya teman-teman.
Secara kapasitas keseluruhan, kulkas Pure Shine dari Hisense ini sebesar 564 liter. Dan untuk daya listriknya, teman-teman tahu nggak berapa? Hanya 180 watt aja. Wow, kulkas besar ini daya listriknya low watt banget. Tentunya dia sudah pakai teknologi inverter. Dan sekarang, yuk kita isi kulkasnya. Dimulai dengan memasukkan berbagai jenis minuman. Ini tuh minuman-minuman yang biasa aku beli ya, teman-teman. Di sini juga aku beli sirup, beli soft drink, ada teh-tehan juga. Pokoknya ini tuh nggak aku minum sendiri ya, tenang aja teman-teman. Wow, gimana kalau aku minum sendirian? Kalau ada tamu, kalau ada teman datang, udah pasti kan kita suguhin pakai minuman-minuman yang segar ini, teman-teman. Tenang aja, aku juga harus menjaga asupan gula darah ya, jadi nggak boleh banyak-banyak minum manis. Tenang juga, itu ada stok air mineral banyak di kulkas ini, teman-teman. Selain mineral, ada juga nanti botol air minum biasa. Karena kalau gak minum air dingin sekarang tuh gak enak, teman-teman, ditambah kan cuaca juga masih panas ya. Udah sih, udah masuk musim hujan, cuman kadang-kadang masih belum yang konsisten gitu hujannya. Siang tuh udah panas banget. Oh ya, kulkas Pure Shine dari Hisense ini juga udah dikasih egg tray-nya, jadi bisa dipakai untuk menyimpan telur. Stok telur aku juga kali ini dikit aja, gak banyak, gak seperti biasanya yang suka beli itu banyak banget. Dan ini botol-botol air aku masukin juga ya, teman-teman. Oke, chiller udah penuh. Belum penuh, deng, sayurannya belum masuk. Aku mau masukin dulu stok untuk di freezer, teman-teman. Aku sampai bawa bangku itu buat memudahkan memasukkan stok makanannya. Ada french fry, ada baso-baso, ada nugget, terus apa lagi? Banyak, teman-teman. Ini kan stok buat 2 minggu ya. Ini juga aku ada dimsum. Dimsum frozen ya, teman-teman. Selain itu ada ikan, ada ayam, ada daging juga. Nah, terakhir ini aku masukin es. Seger banget, teman-teman. Rasa buah-buahan. Kita masukin ya semuanya, dan alhamdulillah freezer udah penuh. Lanjut aku mau masukin sayuran, sayurannya nggak banyak di bagian laci chiller ya. Ada terong, ada lobak, ada buncis, ada tahu juga tuh, ada sedikit tomat, dan ada kol. Terus aku juga mau masukin anggur yang tadi udah aku cuci, dan sedikit melon. Segini aja dulu teman-teman stoknya. Dan inilah penampakan kulkas Pure Shine dari Hisense yang udah aku isi, teman-teman. Masih banyak sih ya stok kosong, tenang. Perlahan aja kita ngisinya. Aku belum beli ice cream juga nih. Nanti aku mau beli ice cream juga. Kebetulan Kila suka banget ice cream rasa vanilla dan strawberry. Nanti kita beli ya. Nah, abis ngisi-ngisi kulkas, lanjut ini aku mau motongin dulu daun bawang yang udah tadi kita cuci ya, teman-teman. Aku maksudnya. Aku potong melintang, terus abis ini aku juga potong iris tipis-tipis dan agak besar. Buat bikin sop biasanya pakai potongan yang besar. Untuk tumisan mungkin tadi yang pakai melintang. Seperti ini aja, dan udah diiris-iris dimasukkan ke food storage dan langsung dimasukkan ke freezer, teman-teman. Simple, tapi ini tuh membantu banget mempercepat proses masak ketika mau memasukkan daun bawang. Langsung taburin aja karena udah dijadiin frozen kan di kulkas. Dan alhamdulillah teman-teman, akhirnya sudah selesai aktivitas aku food prep dan memasukkan semua stok minuman makanan aku selama 1-2 minggu di kulkas Pure Shine dari Hisense ini. Bagus banget kan kulkasnya. Nah, sambil istirahat abis kerja tadi, aku mau makan es yang tadi udah aku masukin ke freezer. Belum beku sih teman-teman, tapi gak apa-apa, biar seger ya dimakan. Apalagi apa ya, rasa buah. Tadi aku makan yang rasa mangga. Wah, seger banget. Dan lanjut, abis menikmati ice tadi, aku mau sedikit cuci piring karena tadi kan abis motongin daun bawang ya. Dan sebelum videonya udahan, aku mau info ini buat teman-teman yang saat ini lagi mau beli kulkas atau lagi mau upgrade kulkas lama ke kulkas yang kekinian. Bisa banget loh buat pilih kulkas Pure Shine dari Hisense ini. Untuk link pembelian kulkas Pure Shine by Hisense ini udah aku simpan di description box. Teman-teman bisa langsung klik linknya dan masukkan ke keranjang. Dan juga jangan lupa di check out ya. Oke teman-teman, videonya mungkin sampai dengan ini aja selesai.
selesai. Mudah-mudahan teman-teman suka videonya, dan jangan lupa selalu tonton video-video aku ya teman-teman. Dan buat yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. See you on my next video. Selalu jaga kesehatan teman-teman. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.